intinya sebagai pemuda saling membantu jauhi narkoba. Jauhi yes. Narkoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Andi aja ya. Ya ini teman-teman, gua lagi ketemu sama teman-teman lama ini, nggak pernah ketemu bro. Jadi mau bahas masalah lalunya, karena gua kan udah nggak ketemu-temu ini, kangen banget ini, pengen ngobrol-ngobrol lagi. Ya pada sibuk-sibuk sih, kayak gua juga sama sih sibuk gawe, gawe servis. Terus yang lain ada yang keluar kota ya. Hijrah ke kampung sebelah, kemana aja dah, pokoknya kita mau ngobrol-ngobrol santai aja disini. Nah, di sebelah gua ada Bang Komeng. Hei. Nah, hei. Ya. Terus ada Terus Bang Topan. Sama Bang Ciput, nih legenda ini. Ini legend, nih legend bro. Mantap. Oke, okay, Bang Komeng, sekarang gawe apa Bang Komeng? Ya, karena mah gawenya bawa truk kita keluar kota terus, antar ngirim barang orang. Ngirim barang? Iya, kayak gitu. Itu barang apa yang dikirim kira-kira? Ya, barang kebutuhan pokok, ya, kirim elektronik apa aja yang bisa dibawa, diangkut. Tapi kayak macam JNT gitu ya, pengiriman. Ya, ekspedisi juga kayak gitu. Macam paket. Lu paling jauh kemana ngirim? Paling jauh ke Mataram, Lombok. Wah, ke timur. Kayaknya ketemu perempuan cakep juga yang sana. Pasti. Ya bagi-bagi lagi. Enggak ngomong perempuan nanti kalau dibuka YouTube-nya. Enggak apa-apa lah. Enggak maaf. Kacau dunia nanti. Dan dapetnya juga di perempuan juga dapetnya juga di jalan ya kan. Kalau ketemu kan betul-betul suka, Meng. Halo, kopi dulu, kopi. Oke. Lanjut, lanjut. Ini mau ketemu. Cuman ketemu, oh, iya, iya. Suka lu gimana sih? Beda ya? Beda lah. Apa-apa, dilihat mah, pegang jangan. Coba Komeng, kerja di ekspedisi kayak gitu udah berapa lama? Jalan 5 tahun kita. Berarti 2017 ya? Iya, 2017 ternyata. Oh, banyak lah ya manis pahitnya yang dirasakan. Wah, udah semuanya namanya hidup di jalan. Hidup di jalan pokoknya susah, sedih, senang, nah, dirasain semua. Ya. Tapi lu sebelum itu apa? Sebelum kerjaan yang sekarang? Sebelumnya ya sama di angkutan juga, tapi bedanya angkutan umum. Ini kan kalau ini kan angkutan barang. Kalau angkutan umum berarti orang, orang bro. Kalau lebih barang, bro barang lebih safety. Oke, gitu. Okay. Ekspedisi barang ya. Masih lebih safety lah kalau bawa orang. Tapi sebelum ngangkut ekspedisi gitu kan pasti diangkut tuh ya. Nah itu diangkut udah berapa lama dan dari 2011. Wah, panjang ini cerita. Panjang, pokoknya hidup di jalannya panjang. Berangkat diangkut apa ekspedisi nih? Senang semua soalnya dapat duit. Yang utama mah dapat duit. Kalau kerja gak ada duitnya ya buat apa kerja, beli di rumah. Apa kan ada lucu-lucunya, Bang. Yang beda-beda baunya juga. Iya. Lupa perasin, ikan asin, bola fender. Udah kesel. Yang nyakut yang bawa apa? Nyakut bawa, yang nyakut bajunya kali di bangku. Bang Komeng, anaknya udah berapa ini? Anak mau 3. Mau 3? Bini jangan 5, mau 6. Baru 2. Alhamdulillah. Gagal, aduh jadi curhat. Itu kan perjalanan. Yang penting mampu gitu ya. Anak baru 3, mau 3. Berarti 1 masih dalam kandungan ini. Ini bulan ini mau lahiran ini, doain aja dah. Mudah-mudahan lancar, lancar ya. Teman-teman doain ya. Doain teman-teman doain. Siap. Salinan siap. Saya doain. Ya. Kalau bantuin duit saya enggak punya. Kalau duit kalau enggak punya mah beras aja. Iya. Beras bro. Mau minta ngirim tenang aja. Gula. Terakhir miskin. Aduh. Tapi anak-anak pada sekolah. Udah ada pada sekolah. Sekolah. Yang kedua juga udah sekolah.
udah gede. Udah lulus SD. Udah mau masuk SD maksudnya gitu. Ya udah gede, udah SD. Ngopi lagi, ngopi. Seruput enak banget. Tapi istri mah di rumah lah ya, enggak usah bantu-bantu. Istri di kampung di Jawa. Lah, istri di kampung ini. Iya, jauh. Kita LDR, LDR. Waduh, kangen-kangen bro. LDR. Apalagi ya yang dibahas ini? Ini gua cut nih. Cut dulu. Udah Bang Komen udah kali ya gitu ya. Udah lah. Oke teman-teman. Masuk geser jangan digeser. Iya iya dan benar. Aturan lu abis dari komeng nih, komeng ngomongannya putus. Nanya ke gua yang di nyambung. Iya masih geser. Bisa gitu. Balik masih jadi ngedit ntar terendamnya waktu kita gua. Masuk gua pas Andi nanya, yang mukanya Andi terkena. Oh gitu. Yang editnya aja. Kan yang editnya gua tuh nanti. Iya, tes di Game Master. Jadi pas kita ngomong, tesin dulu. Ambil yang itu gitu. Lu yang gua cabut. Mana dulu belajar dari komputer ini? Gak nyampe. Gak nyampe naruhnya. Iya gak apa-apa, gak taruh di atas lampu. Gak tau. Gak tau, gue mah ngambilnya dikit-dikit doang. Atau di gitar tuh masukin tuh, slip itu di senarnya. Iya, bisa di disinkronin ke sini lah. Iya. Jadi editingnya ada 2 orang ini? Pengedit editingnya ada 2 orang? Iya lah, pasti lah. Empat aja bisa sih. Jadi gue juga gila ya kan, maksudnya lagi pakai kamera gimana gitu ya. Oh, cari itunya apa? Angle-nya, angle-nya. Nah, itu angle-nya. Entar kan tahu kekurangannya pas kita udah tampil di apa. Dapat angle mempengaruhi ini orang. Paham enggak ya? Anjir. YouTuber dia dalam truk juga. Sialan. Oke, ini udah mulai nih. Jadi begitu teman-teman, Bang Komeng alhamdulillah udah punya mau 3 anak nih. Terus Topan gimana nih Topan? Kehidupannya nih. Ngopi-ngopi. Ngopi lagi aja. Bagus ngopi. Kalau perjalanan saya panjang kehidupan saya. Dulu apa ya, Mo? Kita itu ngeblank gua nih. Dulu kebanyakan senangnya, Jo. Hah? Kebanyakan senangnya kalau dulu. Senang gimana? Senang lah. Sekarang gimana enggak senang? Tapi zaman-zaman senangnya itu masih anak-anak atau udah dewasanya nih? Ayo. Cak dah kalau ke bandara mah dibaca. Dewasa, dewasa. Ya, dewasa lah ya. Dewasa. Anak-anak mah enggak usah dibahas dah itu mah selalu. Tapi tetap sekarang sih tetap masih nyerpis. Kalau perjalanan dulu tuh dari kita SMP kita udah biasa lah namanya liar parkir ya. Terus ngamen-ngamen. Cuman ya ketemunya memang ya mungkin manusia bajigur semua kali. Ini namanya kenal minuman, kenal gele, kenal segala macam narkoba bahasanya. Namanya dunia luar. Di situ kita udah kenal perempuan juga. Kalau apa lepe jangan disebutin. Jangan. Jangan. Kalau apa lepe disebutin. Ajak nanti tanyain satu-satu lu mau loh. Iya. Tapi tanya satu-satu. Iya loh. Tapi kalau sekarang sih masih nyerpis sih. Nyerpis itu dari tahun berapa ini waktu itu? 2000 ya kebetulan 2000, kita ini bareng teman-teman ya 2016 atau 17 ya? Enggak lah 2009. Nah, 2009. Iya, Bro. Gua itu bareng sama lo. 2009. 2009 ya terus bareng. Nah, itu ceritanya panjang lagi aja. Panjang lagi aja. Tapi sebelum kita jadi servis, mungkin Bang Topan kan sempat gawe kali ya dia. PT kan. Gerinda. Gawe di PT atau di mana? Kita enggak pernah gawe. Masalahnya nggak pernah dipanggil. Susah nyari kerjaan, susah jatuhnya di peluaran lagi apa jangan-jangan apa ijazahnya masih ada di sekolah ini. Ijazahnya dimakan rayap bro. Aduh. Tapi emang kita berempat ini anak pulau ya, yang jarang ketemu. Mungkin kalau Andi sering ketemu, ini berdua ini jarang ketemu nih, dia punya kesibukan masing-masing. Nah, jauh kita kerjaannya. Kalau Pak Topan masih nyerpis, terus Bang Ciput sekarang gawainya apa dia? Lanjut ke mulu, tanya mulu. Kalau ditanya gawai sih, alhamdulillah dah. Nah. Usaha kekecilan kita mah. UMKM ya, gak cair-cair. Apa UKM? Alhamdulillah buka bengkel sendiri nih, buka bengkel motor kecil-kecilan. Mantap loh. Usaha
perlahan rintis lah, jatuh bangun bangun jatuh. Tapi kan lu dari dulu emang hobinya motor sih ya, misalnya. Habis gimana, kita kan emang hobinya di situ. Jadi memang tersalur. Tersalur lah hobinya. Nyambung sekian ya. Lama nyambung. Iya. Benar. Kalau kamu kan hobinya perempuan. Perempuan. Jangan dikat, jangan dikat aja. Perempuan dia nih, dikat itu loh. Dikat lu loh. Dikat. Tadi habis perang mobil. Sensor, di sensor aja dikat. Tempat di sensor dah. Tadi habis perang mobil ini ya soalnya. Dikat gitu loh. Oke, lanjut mal. Lanjut mal, buka bengkel gimana, lancar mal. Alhamdulillah ada aja rezeki kalau kita usaha. Ya usaha mah apa aja sebenarnya mah. Amin. Iya. Sebenarnya perjalanan dari sebelum buka usaha itu nyari duit tempat kotor semua emang. Betul betul. Orang servis apa aja kotor bro. Iya. Lu barang kotor ya. Tapi kalau udah pulang rumah bersih kan. Bersih. Itu mah bersih wangi. Iya wangi. Jadi mungkin dulu Bang Ciput pernah, Bang Mo nih ya, pernah bikin kata-kata, wih siang itu kuli bro, kalau malam arti. Ya, itu. Kata-kata-kata Sam, Itu yang pertama itu. Siang kuli, malam arti. Ya, Bang Ciput, sebelum bengkel, kita pernah kerja bareng ya Bang Ciput. Waduh, sedih itu kalau ceritanya mah. Tapi saat gajian senang. Nah itu. Kalau salah di pasar ya kita ya? Sebelum di pasar kita di toko kita dulu. Oh, iya. Masih inget nggak? Bener bro. Itu perjalanan kotor juga, tapi duitnya wangi. Di rongsokan tuh. Dekat rumah kita juga kebetulan. Dulu itu sempet ngerongsok. Oh, Pak Tatang. Pak Tatang. Tapi memang panggilan kerennya toko kita. Jadi dulu itu sempet apa namanya? Ya, nutur-nutur buat jajan gitu tiap minggu dapat bantu-bantuin abang saya gawe di situ. Cari pengalaman aja. Terus sekarang bengkel, alhamdulillah nih ya udah lancar, men, udah punya showroom dong. Itu tuh target nanti kedua. Amin. Insya Allah doain aja. Doain aja. Amin. Soalnya di bengkel, pasti kan harus ada showroom. Gitu. Showroom apa? Showroom yang orang bikin senang aja dah. Boleh. Jangan lupa ngopi. Ngopi dulu teman-teman, jangan lupa bahagia. Seperti backson kita. Ya, kalau nggak ada acara kayak gini kita nggak bisa ngumpul, nggak ya, bisa ngopi teh bareng, nggak bisa bikin dia waktu. Iya. Kapan lagi? Kalau gue sih pengennya anak-anak arisan mau biar masuk juga mau kesini mau. Nah itu boleh nih. Beda lagi nanti itu juga apa namanya? Apanya? Deskripsinya beda lagi. Tetap lah, iya pembahasan sama aja meng tentang cerita dia masing-masing kok. Tapi panjang kok ceritanya. Panjang lah. Iya. Dari kecil per orang ini. Ceritanya per orang. Jadi anak-anak arisan nih pada rencana biar bisa nge-YouTube kayak gitu ya. Iya. Berkarya lah teman-teman. Betul betul. Nah, itu wajib itu. Bukan wajib sih maksudnya. Ya, keinginan mereka lah. Kalau mau ya syukur, ayo kita belajar. Kalau nggak wajib berarti sunah. Sunah tuh gini ya bang, gini nih. Oke bro, mungkin gua sama teman-teman ini pada Bang Topan ya dari anak Pulau Geong, yang mudah-mudahan kita berkembang sama-sama. Semoga aja sukses buat semua. Motivasi buat teman-teman nih yang masih buat para pemuda, ayo. Kan lu udah pada tua nih. Nah, kasih motivasi dong dari komen dulu deh. Iya benar. Ya intinya sebagai pemuda saling membantu, jauhi narkoba. Jauhi yes. Narkoba itu satu karena situ pernah narkoba. Jangan kayak situ, jangan kayak situ. Untuk Bang Topan kita kalau dari gua sih berjuang terus, tetap semangat terus, apa lagi ya, dan jangan lupa bahagia, itu aja udah yang penting. Jangan lupa ngopi. Buat bangun Bapak legend. Semangat terus, pantang mundur. Oke, diterima Peko. Oke bro, bye bye. Kita akan jumpa lagi di konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa yang baru melihat, yang baru bergabung, klik tombol subscribe bro. Gua dari Andi Ajaya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.